Keren banget, sumpah. Ini deket banget. Halo teman-teman, kita sudah sampai di pantai Lovina. Ini dogi-doginya lucu. Perjalanan kurang lebih 2 jam dari Seminyak. Kita mau lihat dolphin-dolphin. Mudah-mudahan kita ketemu dolphin-dolphinnya. Jalannya lumayan juga dari Seminyak itu, belok-beloknya tajam banget, naik bukit turun lagi. Mudah-mudahan nasib mujur menyertai kita sehingga kita bisa lihat lumba-lumba. Nah, ini kita harus cepat-cepat teman-teman. Nah, kita pakai ini Ocean Dream. Bukan. Kita pakai kapal sendiri. Ini jam 6:30 pagi. Kita harus ngejar karena kata si belinya kalau agak siangan dikit dolphinnya, kalau pagi-pagi masih dingin ya. Nanti kalau menjelang siang udah panas. Masuk angin dia. Cobain aja deh. Ya udah nanti gantian lah mama yang di situ. Oh ini ya perahu kita ya. Jadi per orang 200.000 ya Pak. Nah, jadi ini kita nyewa. Kenapa Pak? Kenapa? Enggak bawa, minum doang. Pelan-pelan aja Pak. Oke teman-teman, kita lagi mau ke. Ini kok udah Lovina ya ini. Jadi kita mau ke. Mau ke lumba-lumba. Kita mau lihat lumba-lumba. Mudah-mudahan kita beruntung dapat lumba-lumbanya. Dapat lumba-lumba melihat lumba-lumba. Kapal itu ya, yang di depan itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat lumba-lumba, kita dari Seminyak itu jam 4 subuh, nyampe ke Lovina ini jam 6:30. Jadi katanya lumba-lumbanya itu keluarnya itu pagi-pagi. Jadi kalau
udah menjelang siang itu udah kurang banyak. Tapi tergantung rezekinya juga sih katanya. Kadang bisa nggak keluar. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan kita bisa lihat lumba-lumbanya. Cakep banget. Mataharinya cakep banget, Pak. Mataharinya cakep banget itu. Kapalnya udah banyak. Kapalnya banyak banget. Nah, itu mereka semua mau lihat lumba-lumba muncul tuh. Apakah kita beruntung atau tidak? Lucu banget itu ya kapal-kapalnya. Kapal-kapalnya lucu banget itu, Pak. Kapal-kapalnya lucu banget, berjejer-berjejer. Mana? Apa katanya, Pak? Kenapa, Pak? Oh, lumba-lumbanya sekitar sini. Aduh, mudah-mudahan muncul. Ini orang-orang dengan kapal-kapalnya mau melihat pertunjukan lumba-lumba ini ya. Bukan pertunjukan, maksudnya lumba-lumba keluar memperlihatkan. Di mana, Pak? Lumba-lumbanya di daerah Sipi. Tentunya di daerah Sipi dan di rame-rame. Oh. Kira-kira jam berapa nih, Pak? Baru jam 7. Enggak, maksudnya nanti munculnya? Ya, belum. Belum. Penasaran. Kayak rombongan apa gitu. Ya kan, ini kayak rombongan apa gitu loh ini. Lucu banget. Ramai sekali. Banyak sekali, ada ratusan tuh kapal-kapalnya. Menunggu si princessnya muncul. Di situ tadi di perahu bapak itu. Udah sehat toh, Dek? Iya, karena keluar semua tadi. Ini kita kayak mata-mata gitu ya, Pak. Matanya harus awas. Tapi lihat temen-temen dong, itu kapalnya. Keren banget ya. Nanti kalau kawannya udah muncul begini baru ya, dia. Apanya? Nanti kalau mataharinya muncul, dia baru nanti mah. Berjemur ya? Aduh, barusan berapa biji tadi? Banyak. Ya? 3 atau berapa gini-gini? 5 itu. Emang kau hitung, Pak? Hitung. Ngarang dari siripnya? Iya sih. Tapi kan bisa lumba-lumba yang sama. Enggak, orang dia bersamaan kok. Tuh. Mana, Pak? Itu. Oh iya. Well. Itu deh, tuh. Ini banyak banget. Ini iya, lucu sekali. Tapi aku nggak loncat dia. Nggak loncat. Di sana teriak lagi. Woi, tuh. Mana? Aduh. Mana sih, Pak? Kurang tinggi, lucu. Ya ampun, seru banget. Ya, tenggelam lagi. Ya, penonton kecewa. Gimana mau? Dia loncat kok. Banyak emang, Dek. Banyak. Tapi dia nggak loncat tinggi.
Eh, kita kayak ngejar apa gitu loh. Kena belum dapat tuh. Wow, teman-teman, kita mau ngejar lumba-lumba ini. Jadi semua kapal ini menuju ke sasaran. Berburu-buru kita. Jadi semua bergerak ke arah satu apa type titik. Jadi di mana ada lumba-lumba, teman-teman, semua kapal ini berburu ke arah lumba-lumba semua. Seru banget. Tuh, lihat kapal-kapalnya. Lihat kapal-kapalnya ini. Ini yang berburu nih, berburu lumba-lumba. Mana dia? Kenapa? Jadi serunya itu kalau misalnya di satu daerah itu daerah ya, pokoknya di satu titik itu ada lumba-lumba, jadi semua kapal ini menuju ke arah situ semua, teman-teman. Jadi kita dikerjain sama lumba-lumba ini, semua kapal yang ada ini. Nanti kalau misalnya ada lagi di sebelah mana, nanti kita ikut lagi ke sana, ke giring kita. Tuh kapal-kapalnya. Ya bener, di prank lumba-lumba bener. Ayo muncullah kau lumba-lumba cantik. Jadi seru banget gitu. Nah kalau habis dari sini, lumba-lumbanya udah gak ada. Misalnya ada di sebelah mana lumba-lumba itu ada, semua kapal itu menuju ke arah sana semua gitu loh. Mana dia? Jangan-jangan kita di prank sama yang apa namanya, Dek? Yang nemuin kapal itu, yang nemuin lumba-lumba itu. Lumba-lumba. Mana dia? Itu ada di samping kapal kita ini. Ini sampah ini. Aduh. Sampah ya? Mana? 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 Mana, Dek? Oh iya. Oh iya. Banyak sekali tuh. Banyak banget ya. Pak, balik lagi Pak, kita ke sana Pak. Dia kesini, arahnya kesini tuh, Bang. Wuh! Dede teriak aja. Ya susah, Dek. Oh my God. Dia arahnya kesini. Tapi nanti dia muter lagi. Oh, dia kesini, dia ke air. Wah, beruntung banget yang di situ. Mama juga kehalangin Bapak. Gue lihat di sini. Jadi kakinya, lututnya ditahan untuk ke sini. Iya, memang. Kita lihat ke arah depan, ternyata di belakang si lumba-lumba benar-benar ngerjain. Nunggu teriakan orang di mana? Iya, pokoknya nunggu teriakan orang, di situlah ada si lumba-lumba. Belakangnya kan bukan teman. Kenapa? Ya, teman-teman, kita ngebut nih. Kita ngejar lumba-lumba. Mana dia? Iya, kapalnya ngebut. Jadi semua kapal menuju ke arah lumba-lumba tuh. Karena lumba-lumba muncul. Mana dia? Hah?
Kata orang Sunda mah abring-abringan. Kemana lumba-lumba ada di situ? Ngabring gitu semua kapal ini. Ah. Apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Bagus banget. Ini deh. Di deket kita banget deh. Keren. Ya Allah. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, Pak. Ya ampun, ini deket banget. Ini deket banget. Nanti aku menang. Seneng banget dapat. Mudah-mudahan kerekam dengan baik. Mudah-mudahan bisa kerekam dengan baik. Soalnya agak silau tadi. Aduh. Seru. Seru-seru. Keren. Anggun banget gitu dia loncatnya tuh kayak apa ya? Kalau orang yang itu dikejar lah. Kalau apa, Pak? Aduh, ininya tuh apa namanya? Lekukan gini-gininya tuh. Biarin aja dia nanti. Anggun, keren. Buat kita kan lihat Anggun. Berarti enggak percuma nih bangun setengah 4. Iya. Wah, keren. Anggun banget. Anggun banget. Ah, gila. Gila betul. Mantap. Sini mah, dia cepat berenangnya. Kita berburu lagi nih. Seru. Ngebut kapal-kapalnya. Ngejar lumba-lumba. Mana, Pak? Oh, itu tuh di mana, sebelah dek? Sana. Sebelah sana. Iya. Itu tuh. Oh iya betul. Jauh tapinya. Jauh, Pak. Kita enggak bisa nerobos. Tapi banyak banget. Mana, Di? Iya, tuh banyak banget tuh. Wah. Oh iya. Wah. Mama lucu lihat kapal-kapalnya ini yang apa namanya pada ngebut. Deket ini. Seru. Wah, aduh, ya ampun, banyak banget. Aduh, banyak banget. Lihat, teman-teman. Ih, keren banget, ya ampun. Keren banget. Ih, keren banget. Wah. Keren banget, sumpah. Ini deket banget. Halo, teman-teman. Kita udah puas lihat lumba-lumba. Jadi kita ini udah mau apa namanya pulang ke Depok. Pokoknya kita udah puas lihat lumba-lumba. Jadi kita mau ke darat lagi ya. Ke darat lagi. Yang penting nggak percuma bangun setengah 4 subuh mau lihat lumba-lumba dan berhasil kita. Melihat lumba-lumba yang cantik santuy. Pokoknya pantengin terus videonya. Kita ikutin perjalanan selanjutnya di Bali ini. Next kita mau ke Nusa Penida. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, selalu jaga kesehatan dan selamat sehat.